Hai semua, salam satu Malaysia. Apa khabar? Hari ini Jenny nak buat tips kecantikan ya. Cara-cara untuk membuat scrub dekat rumah sendiri. Scrub muka ya, scrub muka di rumah. Paling simple ya. Ini tiga bahannya. Pertama, rose water ya. Kita boleh dapat di kedai India. Dekat Malaysia, dekat kedai India semua ada ya. Rose water, pure rose water. Lepas ni, ni aloe vera gel ya. Aloe vera gel. Boleh dapat dekat Guardian ke. Mana apa-apa brand lah. Lagi satu, gula. Jenny biasa pakai gula perang. Kalau you orang ada gula putih tu, itu pun boleh. Gula perang pun boleh. Ni ya, gula. Tengok cara-caranya macam mana Jenny buat scrub dekat rumah sendiri. Scrub untuk muka ya. Mula-mula masukkan sedikit gula. Lebih kurang untuk scrub satu hari ya. Kira untuk pakai satu hari, ambil dalam setengah sudu ya. Setengah sudu gula. Air mawar ni. Setengah sudu juga air mawar. Lepas tu aloe vera gel ni Jenny guna untuk setengah sudu juga. Tiga bahan saja ya, tiga bahan saja. Campurkan tiga-tiga bahan ni. Okey, tiga bahan ni dia akan dapat macam ni. Dia akan menjadi macam ni. Sekarang kita boleh scrub muka lah. Biasanya kita lepas bangun pagi, cuci muka dulu. Lepas cuci muka, lap dalam dengan tuala. Lepas tu kita scrubkan muka kita dengan ni. Leher, muka semua kita scrub. Selepas scrub, tinggalkan untuk 10 minit. Lepas tu bilas dengan air suam ke air biasa pun boleh. Selepas kita cuci muka balik, kita lap dalam tuala. Memang segar. Ini baik untuk muka kita, untuk kecantikan ya. Tak ada kedutan, tak ada jerawat semua ya. Ini simple scrub untuk muka kita. Untuk bersihkan muka kita ya. Selamat mencuba. Ini tips-tips Jenny yang Jenny tahulah. Terima kasih ya. Selamat mencuba.